we come this far. I just feel it. This is truly where I belong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, apa kabar kalian semua sahabat makan? Saat ini saya ada di Jalan Dr. Sutomo, tepatnya di nasi goreng sambal setan guys. Wow, kali ini saya mau coba nih sambal setan nih, nasi goreng yang dibuat pakai sambal setan. Dan juga di sini ada jual soto gentong. Tuh, soto gentong khas Lamongan guys. Oke, saya udah penasaran nih. Tetap standby di Ado Hobi Makan. Mantap. Guys, kita udah pesan nih. Pesan yang pertama mie goreng itu pakai sambal setan. Itu sambalnya dicampur nggak, Mas? Dicampur, Mas. Dicampur langsung. Ya di situ ya. Kalau setan itu kesetanan nggak saya nanti harus makan? Enggak ya. Kesetanan nggak? Bakalan kesetanan nih kata Masnya nih. Wah, takut juga saya nih kalau kesetanan nih. Ngeri juga. Mie goreng sambal setan. Ini mie-nya ya, Mas ya? Isi ya. Oh nih, ini mie-nya nih. Oh guys, ini alamatnya di Jalan Dr. Sutomo Mas ya? Patokannya apa Mas? Sebelahnya Kimia Farma. Oh, ini sebelahnya Kimia Farma, apotek Kimia Farma. Depan di Jalan Kate, Dr. Sutomo guys. Di sini ada nasi goreng sambal setan. Wow, hati-hati kalian bisa kesetanan nih kata Masnya nih. Jadi setannya setan baik tapi Mas ya? Iya, sudah kerasukan ya. Berapa harganya Mas? Kalau yang spesial 16, kalau yang biasa 13. Oh, yang biasa 13.000, yang spesial 16.000 ya. Kali ini saya mau coba mie gorengnya nih. Ini. Oh, mohon izin Bang ya? Oh, ini buat apa nih Bang? Nasi goreng. Nasi goreng ya, nasi goreng setan juga. Sambalnya itu dicampur. Bisa dicampur bisa ya, tapi biasanya aslinya apa dicampur? Campur. Oh, dicampur ya. Ini nasi goreng setan ya guys. Itu sawangi banget nih. Ayamnya campur langsung Bang ya. Wih, mantap banget nih. Nah, bagus juga nih. Oh, kreatif guys. Thank you.
ada batang. Minyak creamy banget nih, keren. Wih, bom goreng guys. Wih, mantep banget. Mantap banget, bentar bang, kita foto dulu bang. Oh nih guys, soto gentong udah pakai koya bawang goreng nih guys, pas Lamongan nih. Oh, ini juga ada yang dipajang-pajang nih ayamnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Wow, mantap guys. Saat ini saya ada di Jalan Dr. Sutomo, tepatnya di nasi goreng mie goreng sambal setan, guys. Tapi di sini juga ada jual soto Lamongan. Namanya soto gentong. Wow, tapi ini mirip banget dengan soto Lamongan pada umumnya, guys. Tuh. Ini udah siap nih, soto gentong. Soto Lamongan atau soto gentong namanya. Soto gentong, mungkin namanya gentong itu karena kuahnya itu ada di gentong guys, jadi namanya soto gentong nih, khas daripada Lamongan. Masih panas, langsung aja sebelum makan kita wajib baca doa dulu. Amin ya robbal alamin. Wow, saya nggak usah pakai nasi guys, kita cobain dulu sotonya. Karena saya hari ini udah pesan mie goreng tapi pakai sambal setan. Wow, mantap banget. Sebelum kita makan kita jerukin dulu. Jerukin, kita kasih sambal. Penasaran banget nih. Di sini ada suun guys, suun, ada ayam, ayam suwir. Terus ada telur, ada sayur ekol. Baru kuahnya guys, langsung aja kita coba nih soto gentong. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Ini rasanya mirip dengan soto Lamongan pada umumnya guys. Kuahnya gurih banget, mantep banget. Kuahnya gurih dikombinasikan dengan suun nih, mantep banget. Mantep banget. Wow, panas gurih. Dicampur dengan sambal pedas, ada jeruknya. Wow, mantap banget guys. Agak lambat guys, kita langsung minum aja. Habis guys. Oke, yang kedua saya ada menu mie goreng sambal setan. Wah, ini khas daripada rumah makan nasi goreng setan guys.
Wow, mantap banget. Di sini udah ada mie gorengnya. Jadi mie goreng itu nggak terlalu kering, guys. Nggak terlalu kering, masih basah. Baru saya pakai telur rebus. Pakai telur rebus, baru ada ayam, ayam suwir sama kerupuk dan timun standar. Ini basicnya dari mie-nya udah pedas, guys. Jadi kita nggak perlu lagi kita tambahin sambal karena nanti bakalan pedasnya mampus banget nih, nggak bisa dinikmatin. Jadi ini udah siap untuk dinikmatin, tidak perlu lagi di setting-setting, guys. Wow. Alright. Kita coba nih mie gorengnya. Mie goreng sambal setan. Wow. Dari aroma mie-nya, cabenya tuh nendang banget nih. Masih panas, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow. Pedas banget. Gila, pedas banget, guys. Benar-benar kesetanan saya nih. Wow, pedas banget. Benar-benar mie goreng sambal setan, guys. Setan banget nih, pedas banget. Wah. Tapi enak, guys. Mie-nya creamy banget. Oh my god. Pedas banget. Oh my god. Mie-nya pedas banget, guys. Sumpah pedas banget. Pedasnya pedas enak tapi, guys. Telurnya. Wih, benar-benar mie goreng setan banget nih, guys. Pedas mampus. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Abang ini hebat banget ya bikinnya. Dia tuh bikin selain pedas tapi enak, guys. Jadi yang makan kepedasan tetap pengen makan karena enak. Wow. Oh my god. Oh guys. Bagi kalian anak Samarinda yang doyan makan pedas, atau kalian mau challenge makan pedas, kalian wajib ke sini karena ini pedas banget, sumpah. Pedasnya lebay banget, guys. Saya seperti makan 100 biji cabai, guys.